Bank CNB Niaga. Gimana cara melamar di Bank CNB Niaga? Berikut ini adalah video tutorial. Gimana cara melamar di Bank CNB Niaga? Pertama kita buka browser kita. Di sini kita ada Google Chrome. Berikutnya kita ketik mata pencarian browser. Kita ketik klik di sini. Setelah kita ketik klik di sini, akan muncul tampilan pertama yaitu klik di sini.id. Kita klik saja. Nah, akan muncul tampilan mobile seperti ini. Kurang lebih. Kalau pakai tampilan desktop seperti ini, kita pilih bagian menu di sini. Menu, kita pilih lowongan kerja. Nah, di sini ada banyak sekali lowongan kerja. Kita untuk di desktop lowongan kerja di sini ya, teman-teman. Oke, kita pilih cari saja fokusnya ke Bank CNB Niaga. Kita cari logo Bank CNB Niaga. Bank CNB Niaga. Ini CNB Niaga. Ketutupan, guys. Klik. Nah, di sini ada banyak lowongan kerja, cukup menarik. Terus kita fokus ke CNB Niaga, Bank CNB Niaga. Ini banyak lowongan kerja di sini, ada JNT, JNE, JNE. Smart, OLX, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan masih banyak lagi. Telkom juga ada, Jarum, Gojek, Sinarmas, terus Allianz, terus BPJS, terus CNB Niaga. Kita klik CNB Niaga. Di sini banyak lowongan kerja untuk posisi Bank CNB Niaga. Ingat di sini tidak dipungut biaya untuk pendaftaran, guys. Jadi hati-hati buat kalian, kalau ada orang yang menawari pendaftaran suruh membayar, wah itu perlu ditanyakan sih ya. Nah, untuk kalian mau melamar kan bisa klik profil perusahaan, pemagangan the banker karyawan profesional. Kita scroll ke bawah. Nah, mari bergabung menjadi Bank Niaga. Nah, ini job sheet, langsung masuk ke kantor resmi job sheetnya Bank Niaga. Kalian bisa langsung lamar. Untuk di job sheet kalian langsung pilih bagian menu, kalian login terlebih dahulu, kalian daftar, sign up free. Nah, nama belakang seperti biasa. Oke, mudah sekali untuk melamar di job street. Hampir semua orang ini adalah situs lowongan kerja terbesar di dunia. Sekian untuk aku, sampai jumpa di video berikutnya. Dan semangat teman-teman dapat pekerjaan apa yang kalian inginkan. Nah, itulah gimana cara melamar di Bank CNB Niaga. Kalau suka di video ini, like, share, comment, subscribe. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.